Halo semuanya, dan ini di Cemoro Kandang ya, di hari Minggu. Kita tetap pakai ini ya, ini dengan hardtop, itu modelnya panjangnya sama nih, depannya segini. Nah, belakangnya itu juga sama ya, jadi gedenya segini, sama, mirip-mirip ya. Nah, setelah ini hampir 10.000 km, pengalaman kita ya, wow, di sini banyak banget kayak gini. Nah, padahal mobil ini tuh sudah ada diskon ya, diskonnya lumayan gede juga ya, 30 jutaan. Tapi kenapa saya jarang sekali menemui ini di jalanan ya? Jadi sepanjang perjalanan, ya sejak beli itu, cuman orang-orang tertentu aja yang lewat di jalanan, dan jarang sekali kita melihat mobil yang sejenis ini di jalanan. Entah kenapa, dari Ponorogo ke Tawangmangu kayak gini ya, kita nggak nemuin sama sekali ya di jalan itu yang mobil seperti ini. Jarang, bahkan tidak menemui. Kayak hari ini kita keluar itu juga kita tidak menemui satupun di jalanan ya. Terus ketika kita mau keliling kota gitu ya, di Ponorogo itu juga orang-orang itu yang punya, yang lainnya juga belum ada kelihatan nampak batang hidungnya, batang rodanya. Ketika ke Madiun gitu, jarang juga. Nah, apakah nggak ada yang beli mobil ini atau gimana ya? Padahal udah gede banget diskonnya gitu ya. Sekarang harganya tinggal yang long range tinggal 270-an, 26 sekian. Yang short range ya 210-210-an ya tinggalan, 210-215-an. Tapi kenapa kok tidak ada di jalan? Apakah orang-orang masih takut bawa ini? Nah, pengalaman saya sendiri tadi ya, naik ke sini, biasanya saya habis 60, sisa baterai sampai sini itu 55. Hari ini sisa baterainya tinggal 59. Padahal pemakaiannya udah hampir 10.000, berarti ya masih bagus-bagus aja ya. Nah, sebenarnya kalau cari irit mobil ini memang irit, tapi kalau nyaman memang ya jangan cari nyaman ya. Nyaman ya kayak mobil itu nyaman loh di depan itu gitu ya. Kalau ini ya nyirit aja yang dicari. Tapi ya itu pengalaman kita ya. Walaupun udah di diskon, kita gak pernah ketemu di jalan. Apakah masih inden ataukah gak ada yang minat dengan mobil ini, ya itu gak tahu. Ya itu pengalaman kita sampai hampir 4 bulan pakai mobil ini ya. Nah sekarang kita juga gak ada masalah. Nah ini PR ke depan mau ganti pelek ini. Peleknya agak gedean biar ya. Nah inilah Cemoro Kandang, titik tertinggi ya, 1830 MDPL. Di sini banyak banget dan saya tidak pernah ketemu satupun mobil ini di sini. Jangankan di sini, di jalan menuju ke sini aja kita nggak pernah ketemu. Di Madiun pun ketemu paling 2-3 mobil aja ya. Nah kalau di Jakarta nggak tahu, karena mobil listrik itu cocoknya ya untuk Jakarta seperti yang ada ganjil genap. Kalau di tempat seperti ini kan nggak ada ganjil genap ya, semua mobil bisa setiap hari keluar, jadi nggak perlu juga mobil listrik mungkin ya orang-orang sini ya.